Pemerintah Provinsi Riau saat ini masih menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2023 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan KUA PPAS. Gubernur Riau Samsuar menjelaskan, dalam proyeksi APBD tahun 2023, pendapatan tahun 2023 diproyeksi sebesar 8,51 triliun, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 4,70 triliun, pendapatan transfer sebesar 3,78 triliun, dan pendapatan daerah yang sah sebesar 3,29 miliar. Dirinya juga menyebutkan beberapa prioritas dari rencana kerja pemerintah RKP pada tahun 2023 mendatang, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM, kesehatan, dan pendidikan. Juga termasuk asas PMP ini, karena memang asas PMP ini juga bertanggung jawab tentang perubahan ini. Tapi ya kita semalam saya hubungi kepada sesama PMP ini, tetap nanti berhubungan terus dulu. Jadi berdoa juga bagus. Kami semua juga, ini sudah kami berusulat, segera kepada Menteri. Tadi saya sudah WA-WA-an juga dengan status beliau. Sampai kepada Menteri, ini orang Malaysia sudah cukup banyak yang mau Riau. Tapi kita ingin meningkatkan usaha, meningkatkan pulih ekonomi, sementara ya. Kendala berlalu di UA. Jadi, mudah kalau sudah dalam cerita ini, ada perhatian dari Menteri UA. Gubri juga menyebut bahwa mendorong pemulihan dunia usaha dan merevitalisasi industri serta penguatan riset penerapan menjadi prioritas RKP tahun 2023 oleh Pemprov Riau. Nur Komala dan Hermansyah melaporkan.